ini kamu pakai taksi online? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Haji Roy kemana ya? Kok nggak ada sih di dalam rumah? Min. Ada Haji Bos tuh. Ini juga Mimin lagi cari-cari di dalam rumah, tapi kagak ada juga. Di kamarnya? Kagak ada. Di kolong tempat tidurnya? Kagak ada. Di lemari dapur ada tuh? Yang benar-benar aja lu, Yana. Masa iya Bos Haji ngumpetnya di lemari dapur? Aduh ala ye, Pik. Ya bisa aja tuh. Namanya juga orang lagi patah hati. Nih ya, Mimin itu udah ubek-ubek di dalam rumah, tapi Bang Haji Roy kagak ada juga. Ya Allah, gimana nih? Gini aja, kalian cari di luaran sana biar Mimin ke toko bilangin ke Cing Haji ya. Yaudah tuh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan, coba lu telpon Bos Haji. Siapa tahu diangkat sama dia. Ayo, Pik. Pak, dompet sama handphone Nate dititipkan ke gua. Jadi dari gua nih handphone sama dompetnya. Uy, terusnya gimana dong? Kalau kita telepon Bos Haji, handphonenya ada di lu. Ya udah, keliling. Keliling. Bos Haji semoga ketemu. Keliling. Bos Haji semoga ketemu. Aduh alaiya, Opik. Lu teh masih sempet-sempetnya bercanda ya? Keadaan lagi genting, lagi panik nyariin Haji Bos yang hilang. Kan lu tadi suruh keliling, gimana sih? Gua keliling lah. Keliling kampung, bukan kelilingin gua. Ayo. Mas, bubur bayinya belum datang juga. Belum, Bu. Bentar lagi paling. Duh, ini udah kesiangan, Mas. Keburu bayi saya lapar. Maaf banget ya, Bu. Orangnya belum nyampe, mending Ibu tunggu dulu sebentar di dalam. Ntar juga pasti nyampe ya, Bu. Ya udah deh, Mas. Si Resti mana lagi begini juga ah. Mau ngelandri ya, Mas? Ya. Saya timbang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadinya 2,5 kilo. Sul, lu meninggal sama Resti sekarang. Udah banyak pelanggan yang nanyain bubur bayi. Resti belum nyampe. Belum, Sul. Lu udah telepon belum? Udah, tapi HP-nya nggak aktif. Yaudah, gua ke rumah dia sekarang deh. Sebentar. Urusan Sira gimana? Alhamdulillah, Pak Junaidi nolak lamarannya, Roy. Alhamdulillah. Gue ikut lega dengernya. Iya dah, hati-hati, Sur. Ya. Seneng dong lo. Pak. Jalan ya, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Min? Ada di rumah, Roy? Cing, Bang Haji Roy kagak ada di rumah, Cing. Terus di mana, Mpok Mimin? Ya Mimin juga kagak tahu. Kenapa gak dicari dulu sih? Mimin udah cari di seluruh rumah, Cing. Tapi Bang Haji Roy kagak ada. Ya kalau gak ada di dalam rumah, carinya di luar rumah dong, Min. Ya tapi kan Mimin gak tahu, Cing, di luar rumahnya itu di mana. Aduh. Tapi, Cing, tadi Mimin ketemu sama Opik dan Yana. Mereka juga mau bantuin cari Bang Haji Roy. Mami Haji, kita bantu cariin juga yuk. Nanti takut ada kenapa-napa sama Bang Haji Roy. Kangen sama cucu lo, si Mauza. Lo kenapa dah? Tadi nih, jatuh terus keseleo. Au. Aduh, sakit banget nih, Po. Aduh. Bisa keseleo begini? Tadi, Po, keluar rumah kan kita buru-buru nih sama Resti. Mau nganter Mauza ke bidan. Ke bidan? Mauza lagi demam, Po. Astagfirullahaladzim. Tadi nih, Po, kita tuh buru-buru keluar, terus ada mobil lewat. Saya kaget, terus jatuh deh.
keseleo deh akhirnya, aduh. Ya Allah, lah terus cucu lo mana sama si Resti? Sekarang lagi ke klinik, dianterin sama orang yang punya mobil itu, Pok. Pok, yang punya mobil, cakep banget Pok orangnya, wangi. Ini yang punya mobil yang bikin lo keseleo ini? Iya. Yaudah sini mana-mana minyak urutnya dah. Ada di dalam, maaf ya Pok ya, tolong ambilin ya. Di atas TV. Iya. Gue ambilin dulu ya. Ya Allah. Lo selonjorin aja kaki lo. Iya. Gue ambil dulu. Mana sih pintu? Iya emang susah. Dorong aja Pok. Susah amat sih pintu lo lem ya. Wah dia gak angkat sih. Berarti kita bisa langsung pulang aja sekarang ya? Iya udah. Yaudah yuk, biar saya anterin. Enggak, sama sekali. Kalian saya juga mau ke rumah Cing Maya. Cing Maya Saro, kenal nggak? Kemarin baru hajian 2 kali. Oh, hajian Maya Saro? Iya, tahu. Nah, yaudah kalau gitu boleh nggak kalau saya minta tolong anterin ke rumahnya? Saya tuh udah lama nggak ketemu, terus udah lupa juga jalanan di sini. Oke. Iya, Kak. Maaf, nama kakak siapa ya? Astagfirullahaladzim. Rumana. Jangan bilang kakak lah, panggil nama aja. Aku Resti. Resti. Kalau ini pasti Mauza nih. Iya. Ganteng banget ini. Oh, disayang. Ini pasti mirip papanya ya. Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Yaudah, kita pulang yuk. Ayo. Itu langsung sama Pak Junaedi. Iya, Pak RT. Ya Allah, kasihan amat sih Roy ya. Terus? Ya, sudah ditolak, terus dimarahin lagi sama Haji Masaro. Ya, di depan banyak orang, Pak RT. Kan malu. Iya. Ya, mudah-mudahan aja si Roy dikuatkan dari tabakan hatinya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mae, ada apa ini? Pak RT, saya kesini mau minta pertanggungjawaban Pak RT. Tanggung jawab? Emang saya udah buat salah apa? Saya minta Pak RT kerahin warga untuk cari anak saya, si Roy. Maaf, Bu Haja. Mungkin lebih tepatnya bukan tanggung jawab, tapi minta tolong. Nah, itu benar. Minta tolong aja susah amat, gengsi. Terserah. Pokoknya saya minta tolong Pak RT kerahin seluruh warga untuk cari anak saya, si Roy. Emang si Roy kemana, Mae? Pak RT, kalau saya minta tolong cariin, itu berarti saya nggak tahu dia dari mana. Kalau saya tahu, saya cari sendiri, nggak minta pertanggungjawaban Pak RT. Tahu nggak? Iya. Oh, jadi intinya Bu Haja meminta tolong sama kita untuk bantu cari Haji Roy. Aduh, terserah. Saya nggak mau ulang-ulang lagi omongan. Nggak mau, males. Udah, tetap. Lu nggak usah ribet. Sekarang lu cari orang, ya, keliling kampung untuk cari si Roy. Siap, Pak RT. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf sebelumnya, Mae. Kalau urusan lain warga, itu kan mesti ada laporannya. Jadi, Mae bilang aja, emang si Rai pergi kemana? Mesti dicari, emang gak pamitan pergi? Aduh, pelan-pelan, Pok. Lu diem, jangan berisik. Emang begini, mijitnya tuh mesti... Aduh! Ya Allah, Pok. Ya emang begitu, makanya kalau lu, aduh udah ngikutin aja lu kasih uang enggak sih, teknik mijit begitu. Lu mau pelan-pelan namanya mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing di sini? Iya ini si Salma, kesleo. Iya tadi panik Nah Samsul gara-gara Mauza demam. Mauza demam? Terus sekarang gimana? Mauza sama Resti ke klinik. Maaf ya Bu, saya nggak tahu kalau Mauza demam. Saya nggak tahu kalau Resi lagi kena musibah. Saya kesini soalnya ada perlu untuk ambil... Bubur bayi kan? Iya.
itu udah ada di dalam, udah dibuatin sama Resti. Tadinya sih mau diantar ke kios, tapi gara-gara Mauza demam, gak jadi diantar. Ambil aja ya ke dalam ya, Nak Samsul. Oh iya, gak apa-apa saya masuk. Iya, gak apa-apa. Permisi. Iya. Oh, agak kencengan dikit boleh tadi. Gimana tadi suruh pelan-pelan, kenceng-kenceng pelan. Tadi begitu. Apaan sih, Bay? Rum, boleh berhenti sebentar nggak? Boleh, boleh. Waalaikumsalam. Ya udah buru-buru dong. Sabar, tunggu sebentar, bentar lagi nyampe. Oke, oke, oke. Iya. Waalaikumsalam. Samsul? Oh, Resti. Sul, kamu udah ngambil bubur bayinya? Udah, ini udah aku bawa. Maaf ya, Sul. Tadi Moza sempat demam, jadi aku harus antar dia ke klinik. Makanya aku gak sempat antar bubur bayinya ke kios. Iya, iya. Yaudah, gak apa-apa kok. Ini kamu pakai taksi online? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukan taksi online. Saya yang antar Resti tadi. Oh, iya. Maaf, Mbak. Iya. Sul, ini Rumana. Saya Rumana. Samsul. Dia yang anterin aku tadi ke klinik sama Mauza. Oh, iya. Sekarang gimana kondisi Mauza? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, tadi udah dikasih obat, jadi dia udah tenangan. Alhamdulillah kalau gitu. Nggak usah ke kios dulu lah. Dirawat dulu Mauzanya. Makasih ya, Sul. Kalau gitu, jalan dulu ya. Mau langsung ke warung bubur. Oke. Permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.